Tiada keperluan untuk berbincang dengan Tuanku Sultan Selangor berkenaan krisis politik Pakatan Rakyat. Itu pendirian Menteri Besar Selangor Azmin Ali susulan berakhirnya riwayat gabungan itu. Azmin ditanya sama ada beliau akan membubarkan Dewan Undangan Negeri. Ini jawapannya. Memang ada pertemuan dengan Tuanku setiap minggu. Tapi nak cakap pasal ni lah. Kita bincang semua soal Negeri Selangor, pembangunan Negeri Selangor. Pasal ni pun akan bincang juga lah. Masuk pasangan DAP ni? Tidak ada keperluan. Kita jangan heret istana dalam krisis politik. Datuk Mahathir pun ada mengatakan yang macam PKF ni kena pilih salah satu sama ada nak pergi sama dengan... Itu soalan dia dulu. Dah 2 minggu ikut kenyataan Presiden Kadilan semalam. Itu yang terkini. Sementara itu, memetik laporan bernama Naib Presiden PKR Rafizi Ramli pula berkata Azmin akan menghadap Sultan Sharafuddin Idris Shah untuk memberi penjelasan sebenar situasi politik Pakatan Rakyat.